Yo, what's up, my bro? Welcome back again to Guten Gaming. Okelah, cuy. Di konten kali ini, gua ingin menjawab beberapa requestan-requestan Brotherhood di beberapa video sebelumnya, cuy. Ya, jadi banyak banget dari Brotherhood yang ngikuti season-season gua, ya. Thank you banget buat Brotherhood yang sudah nge-subscribe, ya, tentunya, ya. Makasih banyak, ya. Nah, Brotherhood-Brotherhood ini banyak banget yang nanyain, "Bang, kenapa nggak nge-push Martis lagi, Bang? Kenapa nggak pakai titelnya lagi, Bang?" Nah, jawabannya adalah karena gua bingung sama sistemnya Muntut, ya, di season ini. Bingungnya kenapa, ya? Jadi, ini kok kalian lihat ya, di sini gua enggak ada pakai title sama sekali lagi, cuy, ya, karena sudah enggak ada, cuy, titelnya tuh. Tuh. Tidak ada, cuy, karena gua enggak ada pakai sama sekali, ya, guys, ya. Nah, jadi kok kalian lihat di sini ya, sebenarnya posisinya tetap masih di satu, bahkan kemarin kan kita masukkan ke Supreme juga. Nah, tetap di satu, cuma karena kita enggak ada nge-push, otomatis itu enggak muncul, cuy, enggak muncul di leaderboard. Jadi kita enggak bisa dapat titelnya. Kok kalian lihat situ kan, yang satunya aja yang di Kaltim itu 3932. Sementara gua 3985. Nah, kenapa gua enggak muncul di leaderboard? Karena gua enggak ada make. Kenapa gua enggak ada make? Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Gua kasih tahu, cuy. Ini enggak tahu nih, apakah update atau apa ya? Nge-bug apa gimana ya? Ini kalau menang, cuy. Kalau gua nge-push nih menang, dapatnya cuma plus 1, maksimal plus 2. MMR-nya bertambah, ya. Jadi misalnya sekarang kan 3985. Jadi nanti dia bertambah 3986 atau enggak 3987. Bertambah 1 atau 2 poin. Tapi kalau kalah, turunnya 40 plus. Cuma demi Brotherhood, konten kali ini gua persembahkan dah. Gua bakal tes mainkan lagi Martis, ya. Dan harapannya semoga kalah biar kalian bisa lihat kalau kalah itu hilangnya. Ngeri, cuy, kalau kalah hilangnya, ya. Jadi seperti biasa kita gaskan solo ranked. Teraba santuy, let's go, mama. Nah, sip. Dapat roomnya, guys, ya. Semoga aja kita kalah. Jadi ini biar kalian lihat kalau kalah itu hilangnya ngeri, cuy. Kalau menang plusnya plus 1 atau plus 2 doang, cuy. Beh, langsung di up kita, guys. First pick. Cegep. Langsung ke utang nih, guys. Mengerikan. Waduh, mantap ini combo ini, cok. Angela, boy. Pas tuh, up tuh, boy. Beh, combo-mombo gua nih. Mantap. Mantap. Kalau dia masuk ke gua. Kalau ultinya hanya ke teman mabarnya yang kayak kemarin, ya, guys, ya. Kalau kalian lihat kemarin tuh, siapa sama siapa ya? Pranko sama MM. Nah, itu dia mabar berdua, cuy. Dari menit awal sampai menit akhir yang gua main Jilong. Kalau kalian belum nonton, nontonnya video sebelumnya, ya. Nah. Itu dia mabar, cuy, berdua. Dari menit 0 sampai akhir gak pernah ikut war bareng. Dia selalu berdua. Mati berdua always. Ya. Gua yang hyper di rusuh buff, gua getar-getar enggak peduli, cuy. Biasa. Ya kan? Padahal kalau dia punya otak gitu kan, dia ngeliat tuh hyper lawan di koper di backup 2 orang gitu loh. Bayangkan di backup 2 orang. Gua satu pun. Jadi memang ya kadang, cuy, kalau kan solo ranked, ya bukan satu PS5 ya, guys, ya. Bisa jadi satu PS6, satu PS7, satu PS8, satu PS9 gitu kan. Bisa, cuy. Terjadi hanya di solo ranked, ya, guys, ya. Sebenarnya, cuy, solo player tuh kadang nggak mau, cuy, toxic, cuy. Cuma kadang keadaan yang memaksa, ya, guys, ya. Kayak kalau pejuang solo pasti paham maksud gua apa. Kalau kalian yang nggak paham berarti kan bukan player solo, ya, guys, ya. Oke, brotherku, let's go. Igzu. Seperti biasa, karena lawannya ini cuma mage-mage stun-stun receh, ya kan? Termasuk kita tidak perlu pakai sepatu penetration itu, ya, yang Heisan terhakok bot itu, ya. Kita pakai The Warrior. Pemberaninya si AA. Let's go. Seperti biasa kita bab merah dulu. Tingginya bab biru, cuma bab merah dulu lah. Oke, Angela GB kesana, soalnya Melissa di GB juga tuh. Aman. Tungguin, ini hypernya jauh head, ya, guys, ya, ternyata, ya. Berto ya, Bang. Oke. Maju lu. Hah? Tip. Hello, guys. Merit. Maju. Ayo lu. Ayo lu. Sprint kah? Pakai jumpsuit ternyata dia. Berto ya, Bang. Tapi larinya kenceng, ya, gara-gara skill duanya itu. Bang. Oh ya, dan by the way, ada banyak banget yang infokan ke gua, Bang. Kejar Supreme lagi, Bang, soalnya Martis di buff. Gak mesti, bro, kemarin kan sudah gitu kan. Kemarin belum di buff aja sudah kita kejarkan Supreme sama global, cuy. Udah cukup lah, ya, guys, ya. Okay. Capek juga, cuy, make ini.
gua nggak tahu ya, kalau mungkin kalian mungkin ada aja mungkin ya player yang tipe-tipenya itu betah dengan hero-hero tersebut gitu. Contohnya misalnya betah main Mia, terus betah main Saber terus gitu cuy. Ataupun mainnya di satu roll MM terus gitu kan. Mungkin kan betah. Kalau gua terus terang kagak cuy. Sumpah. Karena pilihan hero tuh ada banyak, jadi gua kalau main cuma satu hero tuh kayak apa ya? Boring gitu loh cuy. Ajar boy, mati tuh. Sakap sini. Sini deh. Maju. Ah, modar dia. Sini lagi boy. Sini. Jangan pergi lu. Sini jauh hit. Mau ke mana? Sini deh. Sini deh. Eh, Bennett! Woy. Itu! Ya! Lu ke... Bos Lenas lancar banah. Matamu di mana Benedetta? Kita harus cepat-cepat buah biru ya guys ya. Karena kalian ingat satu kuncinya cuy. Nah, nih lu lihat tuh. Oh. Nih, boy. Mati lur. Nah, mampus. Ingat cuy. Kalau dilawan ada... Congian, iya kan? Ada hero congian kayak gitu, itu jangan pernah kalian biarkan buff kalian. Karena kalau kalian turtle ya, contohnya kalau misalnya lo ranked nih, kalau gua tadi turtle, iya kan? Bisa jadi gua itu cuma berdua sama Pale. Karena kalau gua getar, syukur-syukur kalau timnya peduli. Jadi mending lu amankan buff aja. Karena pasti Chong E ini jelas gitu loh. Tujuan utamanya adalah mencuri buff ya. Memang itu hero terlahir hanya untuk mencuri buff, guys. Tidak lebih, iya kan? Jar boy. Woi. Ah, maju lu, maju. Nice. Mau ke mana? Mau ke mana, Dek? Sing. Lu kok hilang? Tuh, Dek. Dapat dia, Cuk. Kayaknya malingnya jerai ini, Cuk. Kalau kita tengok-tengok, kita bab merah aja, guys ya. Oh iya. Jerah dia, cuy. Bagus. Bagus, Chong E. Ya, clear-clear mid aja enggak apa-apa lu. Aman. Aduh. Kurang ajar lu ya. Ah, maju lu. Panik lur. Kok diratai sama heal dok, Cok? Atau bayi heal dok, Cok? Sepi banget. Mana dia? Ini ada orang. Aduh, ada lagi situ cuy. Aduh, modar. Ini. Belum sempat recall sih dia nih dan dia akan mati. Kita shutdown dulu dia, cuy. Ah, iya. Boy, iyalah. Ah, mampus lu. Woi, mana kah? Boong. Aku salah ambil skill. Oh. Pantasan cuk, gua kira dia sengaja guys ya, enggak ngambil knock up dia cuy. Malah ngambil yang damage berjalan enggak. Emang apa sih enggak boleh? Kalau lawannya banyak skill enggak ada untuk ngedas gitu, enggak ada untuk lari gitu kan. Untuk kabur. Mantap sih itu cuy ini. Wede. Biasalah. Dur boy. Pemberaninya si AA. Kami boy. On the way boy. Tunggu. Cikat boy, kasih paham. Capai kemana? Aduh, dikit lagi cuk. Ajar Benet. Ini saatnya. Ah, maju lo. Lagi boy. Bang ajar lo ya. Sing. Woi. Asam. Mati. Matiin boy. Bang. Walah. Nice Angela. Kenapa dia gak masuk gua ya? Aduh, ini jawetnya jaweteng, Jo. Waduh, gak seru banget ya, guys ya. Takut ya, Bang. Gak apa-apa, cuy. Kita hajar pakai pistol biar pecah giginya. Aman. Ada ibu-ibu, guys. Nah, dapat, cuy. Mau kemana? Bang, pasrah. Pasrah sudah dia, cuy. Ikhlas. Sepi banget. Mulai berantem ya guys ya. Bacot. Enggak ngerti gua. Dia ngerti apa cuy. Oke, modar cakep. Mau kemana? Gitu cuy, masuk ke gua cuy. Ah, rata dia ini, bro. Asli yo. Gitu boy. Ajar boy. Siapa yang mana kemana? Ada sepi pak. Teman gua pada kemana? Ayo boy, mumpung udah teralihkan boy, sini boy. Bantuin pak. Ya, bacot lu diajakin pak. Aduh, kok gitu cu. Biasa.
Berantem banget nih timnya guys ya. Ayo dapat Lord Boy, bareng Boy. Come on Boy, Ikuzu Boy, bareng-bareng Boy. Gua pasang BOD cuy. Biar ngeri ya guys ya. Tapi Melisa ganggu sih cuy. Jujur aja nih. Jujur li, seriously. Ya gua butuh demong ini guys ya. Like a demong. Ya kan dapat tuh. Ini Lord buat apa cuy? Kalau lu warnya. Tahan, tahan. Santai, santai Boy, slow. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dapat turret kill satu. Nyangkut apa tuh? Aduh. Kenapa itu cuy? Lu kenapa bro? Ada masalah hidup apa lu bro? Lu ada masalah hidup apa bro? Wah, Melisa ngen. Kenapa lu masuknya ke sana boy? Masuk gua lah cuy, cuy. Ke gua aja tuh, bro. Oke. Lu masuknya ke gua aja, bro. Ngapain ke sana? Aduh, aduh. Mantap. Sip. Nah, mantap. Mantap, cuy. Pokoknya masuk ke gua aja, bro, ya. Iya, 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 iya. Pokoknya kalau gua open masuk aja, bro. Oh, yeah, baby. Teratakan, cuy. Slow. Kamu masuk ke gua. Beh. Uy. Sempak kita batal, cuy. Ngapain lu, bos? Ah, maju lu. Takut ya, bro. Wah, diambil pak merah, biar ya lah. Ambil, 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 ambil. Gapapa, cuy. Biar ya diambil, cuy. Aman, aman, aman. Ada ibu-ibu, guys. Bodoh amat. Kejar, 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 kejar. Modar gitu, boy. Rata nih, boy, rata. MM, bab mulu, boy. Nyepek kau, bab mulu otak kau, boy, boy. Mau kemana? Rata dia, bro. Duh, gua bilangin lu masuk gua pasti rata mereka, cok. Hello, brother. Hei! Berubah baksonya cuy! Apa lu? Hah? Gua TB-in lu. Udah takut aku. Ah, sama MM-nya. Aman, aman, aman. Clear, 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 clear. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Ayo, gua ada retri, tenang. Temen gua pada kemana? Makasih Angela. Terima kasih lu. Yo, sama-sama harusnya bilang gitu dong. Satu retri yuk. Hey, that's pretty good. Satu retrio. Bisa kali. Pemberaniannya si AA. Ini boy. Temen gua pada kemana? Cepet boy, cepet boy. Tenang boy. Insya Allah gak Indomaret boy. Woi. Woi, sini mau apa? Hop. Wah. Gua bilang bos. Ah, maju lu. Cok. Woi. Gua kenapaan ya? Gua gak gerak. Asal, asal, asal. Hati, hati, hati. Sing, modar nih. Ini saatnya. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun. Dada gua sakit. Untung gua buasang dominan ice, cok. Waduh, modar teman kita, cuy. Matiin, boy, rata. Uduh, I love you, bos, bos. Rata di adik-adik. Mantap. Sorry, Angela, ya. Kalau gua tetap di situ, mati berdua kita, cuy. Mending satu aja mati, ya, guys, ya. Oke. Daripada mati berdua, ya, guys, ya. Yang penting kan menang, ya. Wih, kok jadi menang, ya? Berdoa kalah jadi menang. Giliran berdoa menang malah kalah. Itu terbalik. Gunipernya ngapain cok? Dia ngepush ke bawah terus anjay. Nah ini menang. Lu lihat plusnya plus berapa ya guys ya. Lu lihat plusnya. Lihat ya, lihat ya. Lihat plusnya ya adik-adik ya. Nih liatin. Tuh plus 3, tumben cuy plus 3. Biasanya plus 1 maksimal 2. Ini tumben cuy. Plus 3 ya guys ya. Jadi satu lagi. Kalau kalah itu langsung 30 ya. Ini kalau gua ada rekotanya nanti gua kasih muncul di akhir video biar kalian lihat nih kalau misalnya kalah itu hilangnya berapa ya guys ya. Gua enggak ngerti dah kenapa kayak gitu sistemnya muntok ini guys ya. Oke. Tuh otomatis depan itu bakal gua dapat lagi titelnya ya guys ya, bakal dapat lagi titel satunya. Mantap. Tapi ya itu, gua nggak ngepush lagi ya guys ya, nggak ada ngepush lagi. Oh. Karena sudah cukup lah satu season ya. Aduh.
sudah cukup satu season kita masukkan ke global 10 besar, masuk ke Supreme, ya kan? Yang penting sudah bisa untuk membanggakan para player solo di luar sana. Kalau player solo juga bisa ngejar Supreme, ngejar leaderboard global dan full solo ke glory, ya guys ya. Oke, segitu aja brother untuk konten kali ini. Jangan lupa like and share ya. Kalau kalian suka dengan video gua, kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetap solo dan tetap strong. Salam brother. Bye bye. The enemy has slain more.